Oke, jadi hari ini kita akan baca balaghah dengan tajuk yang baru, iaitu kinayah. Jadi sebenarnya bila tahun lepas rasanya ada baca dan juga dalam kitab Torikul Usul tu. Cuma takut tak ingat apa dia isi dia, jadi ada sekali pula lah sini. Jadi baca pula lah. Jadi tajuknya, dia panggil nama dia kinayah. Soalan dia, apakah itu kinayah? Kinayah tu apa dia? Dia kata kinayah daripada perkataan kana. Kana itu ataupun kana itu, boleh dua-dualah. Bikaza an kaza. Maknanya takallam tu bisyai'in wa turidu ghairahu. Saya bercakap menggunakan satu perkataan, tapi saya maksudkan perkataan lain. Nah, gitu. Saya bercakap guna satu perkataan, tapi saya maksudkan perkataan lain. Yang gitu. Jadi dari segi bahasanya lagu tu guna satu perkataan maksud perkataan ke lain. Kana tu kana bisyai'in kana bikaza an kaza. Maksudnya wa turidu ghayra syai' allazi takallamtu. Begitulah. Ini mengikut takrif di sini. Takrif bahasa dia lah perkataan kinayah tu. Dari segi istilahnya pula, lafzun urida bihi ghayra ma'nahul mawdu'i lahu ma'a imkani iradatil ma'nal hakiki. Nah, gitu. Perkataan yang dimaksudkan daripadanya, nya perkataan itu, makna bukan mauduknya. Nah, gitu. Makna yang dikehendaki ialah bukan yang hakiki. Nah, gitu. Makna yang dia nak tu bukan makna mauduk. Makna mauduk tu makna hakiki lah. Makna yang ditetapkan oleh ahli bahasa untuknya. Jadi tu makna mauduk lahu. Mauduk daripada wada'a, letak, yang diletakkan. Yang diletakkan oleh ahli bahasa lah maksudnya sini. Lahu lil lafzi, bagi perkataan itu. Jadi tidak makna hakiki itulah. Imkani iradatil makna hakiki. Tapi boleh juga. Gitu. Tapi boleh juga kalau nak pakai makna hakiki. Gitu. Li'adami nasbi qarinatin ala khilafihi. Kerana tiada qarinah. Kerana tiada qarinah yang kita kata menyanggahinya. Nah, gitu. Ataupun tidak ada qarinah yang kategori menghalang daripada boleh dipakai makna hakiki itulah. Menghalang penggunaan makna hakiki. Nah, gitu. Jadi dia beza dengan majas yang kita belajar sebelum ni di muka surat berapa? Majas isti'arah ke, dia ta'rif dia ialah okay. Majas mufrad. Hakikat dan majas, okey. Di muka surat 201 dulu ada kita belajar majas. Jadi
ilmu bayan tu dia ada tasbih, majas dan kinayah. Majas tu pak dulunya perkataan yang digunakan fi ghairi ma wudi'a lahu. Tu maknanya bukan pada makna maudu' dia lah. Tidak guna makna hakiki. Tidak guna makna yang ahli bahasa tetapkan untuknya. Guna makna lain yang orang sendiri bubuh untuk makna itulah kira-kiranya. Kerana ada alaqah. Kerana ada alaqah. Ada hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi saat itu. Lepas tu ada korinah pula. Ada korinah yang menghalang daripada penggunaan makna wad'i. Makna wad'i itu makna hakiki lah. Ataupun makna maudu' lahu. Jadi, majaz tu dia guna makna majazi. Lepas tu ada korinah yang membuatkan tidak bolehnya digunakan makna hakiki. Adapun kinayah, guna makna majazi ataupun makna hak dia nak sebenarnya makna majazi. Tetapi boleh juga kalau nak pakai makna hakiki. Sebab tidak ada korinah yang menghalang daripada boleh guna makna hakiki saat itu. Okey. Contohnya. Okey, contohnya Zaidun kasirur ramad. Zaid banyak abu. Okey, Zaid banyak abu. Maksud kita di sini dia seorang yang mulia. Jadi kok mana jadi makna banyak abu mulia tu? Litalazum fi fil ghalib bain al karam wa bain kasratid duyuf al mulazimati li kasratir ramat min at tafi. Okay, kerana ada kelaziman. Okay. Lazimnya ataupun pada kebiasaannya, pada kebiasaannya antara mulia, mulia gini, litalazum fil ghalib bainal karam wa bain kasratid duyuf, ada kebiasaannya ada kaitan antara mulia dan banyak tetamu. Gitu. Orang biasa, apa ni, orang mulia biasanya dia banyak tetamu. Banyak tetamu tu biasanya banyak abu. Banyak abu berapa? Biasanya kerana banyak memasak. Gitulah. Jadi oleh kerana loni kita tidak guna abu mana, jadi tak berapa nampak sangatlah. Kita panggil apa dia? Tak berapa nampak sangatlah. Abu tu banyak dan orang tu kuat masak. Jadi kalau nak tengok kuat masak loninya, biasanya orang cuci dah apa, jadi tak berapa nampak sangat. Katanya kita kata gini. Contoh Zaid lagi lah. Zaid sentiasa mempunyai hidangan penuh meja. Gitu. Jadi daripada perkataan ni, daripada ayat ni, boleh jadi bermakna Zaid sentiasa memasak setiap hari. Ataupun sentiasa memasak banyak hidangan setiap hari. Yang gitu. Ataupun Zaid apa dia? Suka membeli pelbagai hidangan.
setiap hari. Nah, gitu. Ataupun boleh juga makna Zaid mempunyai keluarga yang besar. Sebab kalau hidangnya penuh meja tu biasanya dah ramailah orang nak makan. Itu. Okey. Jadi daripada asal dia ni, ayat dia saat ni tu, tanda apa? Tanda ni, okey. Daripada kita kata Zaid penuh sokmo hidangnya di meja dia. Ada makan ni sokmo. Itu. Boleh jadi maknanya dia masuk sokmo. Boleh jadi maknanya dia suka beli. Jadi penuh sokmo meja dia. Boleh jadi maknanya dia apa dia? Ramai orang yang nak makan. Itu. Jadi hok mana maksudnya di sini? Maksudnya di sini boleh jadi makna hakiki ni boleh jadi makna majazi. Makna majazi mana se? Tengoklah kesesuaiannya. Okey, ni ada banyak makna majazi daripada satu ayat sana tu. Boleh pakai ke tak makna lain? Boleh. Boleh pakai makna lain. Nak pakai makna penuh meja sokmo pun boleh. Nak kata dia masuk sokmo pun boleh. Makna majazi lah tu. Nak kata dia beli makanan sokmo pun boleh juga. Nak kata dia mempunyai keluarga yang besar pun boleh juga. Ataupun kata gini. Ataupun Zaid suka membuat jamuan kepada kepada kawan-kawannya. Boleh juga. Jadi makna majazi hak mana se nak pakai makna majazi pun boleh, nak pakai makna hakiki pun boleh juga. Ha gitu. Hak tu kinayah. Tu kinayah. Adapun kalau majaz dia tak boleh. Contohnya singa itu sedang memanah. Okey. Jadi singa tu tak boleh pakai makna singa semati. Dia kena pakai makna Zaid yang berani itu sedang memanah. Singa sengati itu tak boleh pakai. Sebabnya memanah saat ini itu adalah korinah ataupun tanda ataupun isyarat bahawasanya perkataan singa itu tak boleh pakai dengan makna hakikinya. Kena pakai dengan makna golain. Itu istiarah. Okey. Tasbih tu biasalah. Tasbih tu contohnya Zaid yang seperti singa itu yang berani lah kita kata. Yang berani seperti singa itu sedang memanah. Okey. Hak ni ayat hakiki belaka. Ayat tasbih tu ialah ayat hakiki belaka. Okey. Ni contoh apa dia? Istiarah. Kita ambil contoh majas mursal selagi. Majas mursal. Kita ambil contoh apa dia? Dia mengetip buku. Okey. Maknanya dia mengetip hujung kuku. Okey. Kesemua kukunya siapa tak ada, okey. Dia mengetik kuku, maknanya dia mengetik hujung kuku. Jadi kuku saat ni tu tak boleh pakai dengan makna semua, walaupun disebut semua kuku kita saja. Dan kalau kita belajar dalam mantik, dia ada royak kodiah syaksiyah yang sebut secara terperinci satu-satu benda tu, nilai dia sama dengan kodiah kulliyah. Gitu. Maknanya keseluruhan lah. Kalau kita sebut kuku, maknanya keseluruhan kuku lah dipakai secara asasnya. Kalau dia sebut hujung kuku, barulah makna sebahagia ataupun juzuk dia. Jadi bila sebut dia mengetik kuku, maknanya dia mengetik hujung kuku. Jadi tidak dipakai dengan makna sepenuhnya kuku saat itu, tapi dipakai hujungnya saja. Sebut yang kul keseluruhan, maksud dia juzuk hujung dia saja. Okey, jadi tak boleh pakai makna sepenuhnya. Kena pakai makna juzuk.
Nah, gitulah. Biasanya pakai lagu tu lah. Biasanya orang pakai lagu tu. Dia, apa ni, kalau kita nak kata dia kerak kuku tapi dia kerak semua sampai habis kukunya. Jadi waktu lain lah. Waktu lain daripada biasa. Tapi kalau kebiasaannya, okay, ke hujung tu sajalah, tidak boleh berlaku. Gitu. Nampak ke tak tu beza dia tu? Beza. Beza majas mursal, istiarah dan juga tasbih dengan kinayah. Nampak ke tak? Itu asal dia lah. Seterusnya, apakah itu rukun kinayah? Rukun kinayah dia ada tiga sahaja. Yang pertamanya dipanggil makni bihi. Yang keduanya makna makni anhu. Saat ini lafaz makni bihi. Maknanya perkataan itulah. Perkataan yang diguna secara kinayah. Itu makna dia. Selagi kinayah juga, kalau nak terjemah biasanya, dia boleh panggil ayat sindiran ataupun perli. Perli. Maknanya pakai makna sebenar pun boleh. Makna lain pun boleh. Nah, gitu. Nah, kinayah tu lagu tu. Makna makni anhu itulah makna yang dikehendakinya. Tapi nak pakai makna bahasa dia boleh juga. Makna yang dikehendaki secara kinayah. Yang ketiganya ada korinah, tapi korinah tu tidak menghalang daripada boleh pakainya makna apa dia? Makna asal dia. Itu. Korinah tu hanya menunjukkan kepada makna yang dikehendaki sahaja. Korinah hanya menunjukkan kepada makna yang dikehendaki. Gitu. Maknanya bukan korinah yang menghalang daripada boleh pakai makna hakiki. Gitu. Jadi dalam contoh saat ini, Zaidun Kasirur Ramad, perkataan makni bihi ialah Kasirur Ramad. Kalau dalam contoh kita bayar saat ini tu, apa dia? Hidangan penuh meja. Makna makni anhu ialah mulia. Dia panggil suka memasak. Bukan. Boleh juga suka memasak lah kalau ambil contoh sininya. Tak apalah, ni contoh saat ni. Ni ambil contoh ni dulu. Banyak abu, maknanya mulia. Korinahnya ialah haliyah. Jadi korinah haliyah tu apa dia? Korinah situasi. Okay. Situasi kebiasaan. Jadi apa dia? Orang yang boleh membaca situasi ataupun haliyah akan dapat memahami kata-kata seseorang dengan makna yang lain daripada makna hakikinya. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang apa dia? Contohnya
kalau ada orang tu dia apa dia ni dia tidak dia nak menyembunyikan sesuatu rahsia daripada orang lain. Lepas tu dia tak si apa dia dia tak si we orang yang tidak tahu tu tahu. Jadi caranya ialah dia kenyit mata contohnya. Dia kenyit mata. Jadi kalau orang yang tidak faham, dia tengok tu dia macam buat apa dia ni kelip-kelip mata. Gitu contohnya. Dia nampak hak hakiki saja. Dia tidak boleh membaca haliyah keadaan situasinya lagu mana. Gitu. Contohnya saat ni duduk kecek pasal sesuatu rahsia. Lepas tu orang yang ada dalam rahsia tu tiba-tiba mari. Jadi dia pun senyap. Lepas tu dia pun jadi cerita ke lain. Bila-bila kenyit mata. Gitu. Ataupun dia batuk-batuk ke ahem gitu. Jadi kalau orang yang apa dia ni tidak tahu situasinya nak pakai lagu mana, mungkin dia macam dia sakit tekak ke. Jadi dia pun belilah ubat coklat sakit tekak. Gitu. Jadi bukan lagu tu maknanya. Maknanya ada ke lain. Itulah. Soalan seterusnya, apakah beza antara kinayah dan majas? Iradatil makna apa ni? Yumkinu iradatil makna asli bil kinayah. Linas bil qarinati sarifati lahu khilafan dil majas. Dia kata dalam kinayah tu poin mula-mula sekali ialah boleh pakai makna asal hakiki gitu dalam kinayah. Kerana apa dia? Perinah dia tidak menghalang lah. Tidak menghalang. Berbeza dengan majas. Dalam majas, fa'innahu, fa'innal majas, la yasihu ma'ahu iradatul ma'anil hakiki lil lafzi. Dalam majas, tidak boleh pakai makna hakiki dalam majas. Bal yata'ayanu fihi fil majas iradatul ma'anil majazi fakot. Mesti kena pakai makna majazi sahaja. Makna majazi yang mana satu tu tengok kepada korina dia lah. Kalau sesuai pakai lagu tu, pakai lagu tu. Kalau tak sesuai, pakai lagu lain. Jadi, tengok kepada korina dia. Contohnya, dakhal al-asadu mulabbadan bisilahi. Singa yang berada dalam keadaan lengkap bersenjata telah masuk. Okay. Perkataan perkataan singa di sini adalah majas, maknanya digunakan secara majas untuk makna sebenarnya lelaki yang berani. Gitu. Wala yasihu an yurada bihi ma'nahul hakiki. Tidak boleh dipakai ataupun dikehendaki dipakai perkataan ini dengan makna hakikinya, iaitu binata itulah, binata yang kita tahu tu. Kalau tak tahu singa tiga apa dia, Google singa. Fa'alaihi annal kinayata laisat minal majas. Jadi bila lagu tu, kita tahulah bahawasanya kinayah ni bukan majas. Ha, gitu. Kinayah bukan majas. Walaupun kita boleh kata dia guna makna majazi dan boleh juga guna makna hakiki. Ha, gitu. Memanglah boleh guna makna majazi. Adalah perkataan majas, tapi dia bukan majas. Bukan majas dari segi istilah tasbih majas kinayah tu. Gitu maknanya. Tapi dia memang guna makna majazi
dan guna makna hakiki sekali. Li'annaha, kerana kinayah itu, istikmalul lafzi fima wudi'alahu wa iradati ma'nan sanin. Okey. Guna makna hakiki maksudkan makna majazi. Begitulah. Soalan seterusnya, adakah ada situasi yang mana makna hakiki tidak boleh pakai dalam kinayah? Ataupun kita kata, hal yumtana'ul ma'nal hakiki fil kinayah. Adakah ayat kinayah yang tidak boleh pakai makna hakikinya? Itulah soalan dia. Jawapan dia ada. Sesetengah keadaan sahajalah. Qad yumtana'ul ma'nal hakiki li khususil maudu'. Gitu. Kadang-kadang tidak boleh pakai makna hakiki kerana ia khusus untuk sesuatu. Contohnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini berkait dengan istiwa tu lah. Berkait dengan istiwa saat ni tu. Fa'innahu kinayatun 'anil kudrati wal istila. Jadi hak ni dia kata kinayah sebenarnya untuk makna kuasa dan ketinggian. Ataupun gitulah lebih kurang makna dia, boleh tengoklah dalam kitab-kitab tauhid tu ada lah banyak. Yumtana'ul ma'nal hakiki. Tapi tidak boleh pakai makna majazi, makna hakiki. Kerana makna hakiki hak asal dia ialah bersila ataupun kita kata dia bersemayam. Boleh juga. Okey. Sebabnya kalau kita pakai makna hakiki, dia jadi makna apa dia? Allah Ta'ala tu ada jisim. Itu. Kerana kerana tidak boleh Allah itu ada jisim atau kita kata menduduki tempat jisim. Gitu. Jadi ni masalah dalam ilmu kalam lah, dalam ilmu tauhid. Perincian dia situlah yang ada royak. Tapi nak royaknya tak banyak lah. Tak banyak. Tidak banyak. Oh lagu ni. Masalah dia pun bukan masalah berkait dengan manusia, berkait dengan Allah Ta'ala. Jadi kecuali lah, kita kata terkecuali. Kalau kecuali ke masalah ni, maka boleh kata tak ada. Boleh kata tak ada. Hak kinayah tu makna hakikinya boleh pakai. Okay. Soalan seterusnya, apakah bahagian-bahagian kinayah? Dia kata kinayah terbahagi kepada tiga. Kinayatun yutlabu biha sifatun minas sifat. Makna yang dikehendaki ialah sifat. Yang keduanya, kinayatun yutlabu biha mausuf. Makna yang dikehendaki ialah mausuf. Yang ketiganya, kinayatun yutlabu biha nisbah. Makna yang dikehendaki ialah nisbah. Nisbah kepada dia? Antara antara dua makna tu. Okay. Ataupun boleh juga kita kata nisbah antara dua
tasawur ataupun qadiyah. Oke. Tiga bahagian itu. Mula-mula sekali, kinayah yang makna yang dikehendaki daripada ayat kinayah tu ialah sifatnya. Contohnya jud, pemurah, dan juga karam, mulia. Macam contohnya, wa iza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Ta'ala ni gimana? Wa kaqawli ta'ala gitu kan? Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Jadi hak ni tengok ayat nombor 1 dulu. Surah Taha ayat 5. Jadi ayat dia gaudah ha antum ulai tuhibbuna hum ayat wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza lakukum qalu amanna. Maknanya wa idza qalu addu alaikumul anamina minal ghais kul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bi zati sudur. Terjemah yang penuhnya gitu. Ini. Awaslah, yang kata kamu ni orang-orang yang melanggar larangan. Kamu sahajalah yang suka dan percayakan mereka sedangkan mereka tidak suka pada kamu. Kamu juga beriman dengan segala kitab Allah sedang mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan bila mereka bertemu dengan kamu, mereka kata kami beriman. Okey, hak ni tak ada selain inilah. Tetapi apabila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram ataupun marah kepada kamu. Okey. Lepas tu katakanlah, matilah kamu dengan kemarahan itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala isi hati. Okey. Hak ni. Okay. Wa iza khalau bila mereka pergi bersama mereka addu alaikumul anamila minal ghais. Okay. Mereka menggigit hujung jari. Okay. Lepas tu hak ni dia tak ada wajak lah. Hak ni dia tak ada wajak apa dia maksud dia. Tapi hak boleh pahamnya ialah menggigit hujung jari sana itulah, menggigit hujung jari. Jadi apa kaitan menggigit hujung jari dengan marah sana itu? Makna dianya ialah apa dia? Tidak berpuas hatilah, tidak berpuas hati. Hak selaginya pula ialah surah Isra. Hak ni kata la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, janganlah jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, janganlah pula menghulurkannya tangan kamu saat itu dengan sehabis-habisnya. Kita ada ayat selepas pada tu
fataquda maluman mahsura. Maknanya kerana akibatnya tinggallah kamu dengan keadaan yang tercela. Okey. Serta kering keputusan. Okey. Jadi ayat dia nya hak tu. Maknanya jangan apa dia? Tangan tu macam dengan duduk cekik dekat sendiri. Tangan tu duduk cekik dekat sendiri. Sebabnya sebab tidak bui gapo-gapo lah. Tidak bui gapo-gapo. Ghullul yadi kinayatun an sifatil bukhli. Maknanya apa dia? Tangan membelenggu leher sendiri adalah isyarat kepada ataupun adalah kinayah untuk sifat bakhil. Gitu. Tangan dia tu sendiri jadi cekik dirinya sendiri. Apanya? Sebabnya sebab daripada ni dia bakhil lah. Dia bakhil dan tidak memberikan kepada orang lain. Maknanya nak guna pitih tu kedekut lajak. Sehingga diri sendiri pun terseksa. Gitu. Itu tak boleh juga. Itu tak boleh. Lepas tu, wala tabsutha kullal basti. Janganlah pula menghulurkan. Maknanya membuka lah. Tabsut tu boleh juga pakai ke mana buka. Buka tangan sepenuhnya. Buka tangan sepenuhnya tu maknanya bui belaka. Bui belaka. Tangan dibuka seluas-luasnya adalah kinayah untuk sifat membazir. Gitu. Maknanya bui belaka. Tak cara sikit abuk. Tak boleh juga. Jadi Allah Ta'ala ajar kata kedekut lajak pun tak boleh. Apa dia? Murah lajak pun tak boleh juga. Jadi bazir pula. Gitu. Ya gitulah. Jadi ayat dia tu dia guna dengan makna cekik tangan. Tangan dia cekik dekat dia. Boleh jadi lagu tu sengatilah. Tapi kalau tak sampai lagu tu pun boleh juga. Buka tangan tu pun kita kata mana ada buka tangan. Tapi boleh pakai lagu tu jugalah. Kalau bui kan. Kalau bui bagai sengatilah kan, boleh nampaklah terbukanya tangan tu. Jadi nak pakai makna hakiki pun boleh. Pakai makna hak lain pun boleh juga. Makna yang dikehendaki daripada kinayah yang dia buat tu ialah sifat tu lah. Sifat bakhil tu contohnya. Bukan nak tangan tu lagu mana tangan buka tutup. Bukan lagu tu. Nak sifat tu maksudnya. Jadi kat sana ni menggigit hujung jari tu. Biasanya orang menggigit hujung jari ni kerana maguh ke? Kerana takut eh? Kerana maguh boleh jadi. Kerana tidak berpuas hati lah. Jadi sifat. Sifat tidak berpuas hati tu hak dia naknya. Nak pakai makna hujung, menggigit hujung jari tu pun boleh juga. Boleh jadi, jadi lagu tu sungati. Okay. Gitulah contoh dia mari sini. Dia pun kata, wahya ala kismaini qaribatun wa ba'idatun. Hak bahagian ni, ni dia ada dua pula. Yang dekat dan yang jauh. Yang dekat tu maknanya tidak perlu berfikir panjang lah. Boleh panjang selalu. Kerana tidak ada wasitah antara perkataan itu, kinayah itu dengan matlub dia, makna dia nak tu. Zaidun tawilun jad. Zaid panjang sarung pedang. Gitu, maknanya tinggi ke? Maknanya dia tu orang yang tubuh besar ke? Maknanya apa dia? Orang yang gagah ke? Maknanya pedang besar jugalah. Kalau sarung pedang tu panjang, maknanya pedang dia pun panjang juga. Makna yang jauh ataupun kinayah yang jauh, baik, ialah yang perlu berfikir dulu. Perlu berfikir panjang untuk faham. Kerana ada wasitah tengah-tengah itulah. Contohnya, fulanun kasirur rahmat saat itu. Maknanya banyak abu.
banyak abu tu dengan mulia. Jadi banyak abu tu kerana banyak memasak, kerana banyak tetamu, kerana seorang yang mulia. Ha, gitu. Jadi jauh sikit lah nak gitu. Dan contoh dalam ayat Qur'annya, walam masuk kita fi aidihim. Ayat mana ni? Al-A'raf 149. Walam masuk kita fi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walam masuk kita fi aidihim. Terjemahannya, setelah mereka menyesal apa yang mereka lakukan. Jadi sukita fi aidihim itu maknanya jatuh dalam tangan mereka. Jatuh dalam tangan mereka tu lagu mana pula? Makna dia jatuh dalam kesilapan yang dibuat oleh tangan mereka. Itulah boleh jadi. Kena tengok lagi lah perinci dia. Sini tak hurah. Lepas tu, hak keduanya pula, kinayah yang dikehendaki daripadanya, mausuf dia. Makni anhu tu mausuf. Makna dia nak tu ialah mausuf. Contohnya, qatal tu malikal wuhus. Saya telah membunuh apa dia? Raja haiwan. Raja hutan ke? Raja rimba. Okey. Saya telah membunuh raja rimba. Raja rimba tu maknanya singa. Nah gitu. Dia tu singa saat ni tu adalah mausuf, al-mausuf bisifati malikil wuhus. Yang bersifat dengan sifat Raja Rimba. Singa saat itu. Saya telah membunuh Raja Rimba. Maknanya saya telah membunuh singa lah. Raja Rimba tu pun boleh juga nak pakai makna tu. Nak pakai makna singa tu pun boleh juga. Tapi makna dia nak sebenarnya mausuf dia tu, singa tu. Saya telah membunuh singa. Okay. Saya telah memakan Raja Buah contohnya. Raja buah. Maknanya durian. Okey. Mausuf dialah yang dia naknya. Sifat dia raja buah tu tidak nak. Itu makna lafaz asal dia. Okey. Contoh ayat Qur'annya, wa hamalnahu ala zati alwahin. Ni mana ni? Surah Al-Qamar ayat 13. Dan kami bawa naik Nabi Nuh tu dengan pengikut-pengikutnya ala zati al-wahid, di atas bahtera, makna dia yang dia nak tu lah. Kami bawa Nabi Nuh tu di atas bahtera. Zati al-wahid yang ada kepingan-kepingan papel dan paku sekali dengan dia itulah. Okey. Kami membawanya apa dia? Kami membawanya, maknanya Nabi Nuh, kami bawa naiklah. Kami bawa naik dia atas sesuatu yang ada papel, maknanya bahtera lah, kapal dia tu. Jadi yang ada kapal, yang ada apa ni, yang ada kepingan papel dan juga paku kepada saat itu. Waktu itu adalah sifat kepada bahtera yang dibina tu. Jadi kalau terjemah itu, dia buat mari dalam kurungan. Isyarat kepada makna itulah dia naknya. Okay.
yang ada keping apa-apa ya, seperti itu, yang dibuat daripada nah gini-gini itu sifat dia. Fa'arada bizatil alwah as-safinah, maknanya kapal itulah, kapal. Dan hal lainnya pula ialah awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ni surah Zuhruf 18. Patutkah yang dikatakan anak Allah itu sini patutkah yunasya'u fil hilyati, yang maknanya seseorang yang dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, lepas tu dia berbantah dan bertikam lidah pula, tidak dapat memberikan alasan yang jelas tu jadi anak Allah Ta'ala. Gitulah kira-kiranya. Patutkah yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan yang dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, maknanya dengan kemewahan lah. Wahuwa fil khisami ghairu mubin, tapi bila berbantah tidak dapat memberikan alasan yang terang, tidak dapat mengemukakan hujah yang jelas. Ni kinayah kepada perempuan lah. Kinayah kepada perempuan. Jadi kena tengok juga sebenarnya ayat sebelum dengan ayat selepas dia tu. Iaitu ayat sebelumnya, wa iza busyiru ahaduhum bima daraba lirrahmani masala zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Apabila diberitahu apabila diberitahu pada salah seorang daripada mereka, mereka keboleh anak perempuan seperti apa ni, yang dijadikannya sekutulah, yang sejenis dengan Allah Ta'ala, maka muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, gitu. Dan sebagainya, tak apalah tengok ayat dia tu. Tapi maknanya di sini ialah perempuan lah yang dikehendakinya, yang dikatakan anak Tuhan itu. Yang ketiganya ialah bahagian nisbah tu yang dikehendaki. Maknanya subutu syai'in li syai'in au nafyihi nafyi syai'i an syai'in. Orang panggil nisbah mujab salib. Isbat manfi. Hak tu dia naknya. Nak royak kata ada lah. Nak royak ada ataupun tiada. Gitu dah. Al-Majdu baina saubaihi. Ada kemuliaan dalam pakaian itu yang dia tengah pakai tu. Maknanya ada kemuliaan pada dirinya lah, pada orang yang pakai baju tu. Al-karamu baina burdaihi, ada kemuliaan di tengah-tengah kain burdahnya itu, di tengah-tengah kain selimutnya itu ada kemuliaan. Siapa dia yang pakai kain selimut itu? Orang itulah. Jadi orang itu adalah orang yang mulia. Nah, gitu. Ayat yang dia royak tu ada kemuliaan antara dua apa ni, antara selimutnya, tengah-tengah selimut dia tu ada kemuliaan. Siapa dia maksud kemuliaan tu? Dia itulah orang ada situ tu. Okey. Fahum lam yusarrahu bisubutil majdi wal karami lahu. Mereka tidak sebut dengan jelas orang ini adalah orang yang mulia. Bal kanau an zalika bikaunihima baina burdaihi wa baina saubaihi. Tapi diguna secara kinayah dengan mengatakan bahawa orang ini adalah yang memakai pakaian tadi.
gitu. Ada kemuliaan dipakai itu tu. Maknanya orang pakai tu mulia lah. Gitu. Ia tak royak orang tu mulia tapi royak lagu lain. Jadi apa adanya ayat lagu ni? Sebab biasanya panggil nota lah sini. Biasanya ayat pujian yang jelas tidak akan difahami dengan makna yang sebetulnya. Ada. Kecuali dalam sesetengah keadaan. Ada. Contohnya daripada orang tua kepada kanak-kanak ataupun kepada orang muda. Ada. Kalau daripada orang tua puji kepada orang yang muda, biasanya kita boleh pakailah makna dia hak sebenar tu. Tapi kalau daripada orang yang sama darjatnya, biasanya pujian dia tu tidak boleh dipakai dengan makna pujian. Biasanya adalah makna sindiran. Kau gapa-gapa ada yang nak isyarat kepada golain-golain ke. Nah itu dia panggil bila kita dengar tu, kita jadi tak berapa yakin. Adakah dia nak puji saya ataupun sebenarnya dia maksudkan golain. Nah gitu. Jadi bila sebut dengan jelas lagu tu jadi salah faham makna golain, maka kena sebut dengan makna golain supaya salah faham dia tu dengan makna oh dia nak puji saya sebenarnya. Ha, gitu. Dia jadi macam kata balik. Gitu. Jadi ayat pujian untuk lebih berkesan dan difahami ataupun lebih dirasai, biasanya dibuat secara tidak jelas. Gitu. Dibuat secara tidak jelas. Jadi apa dia? Adalah macam contohnya setengah situasi tu, bila ada orang puji, kita jadi macam yalah ke dia nak puji ke dia nak ayat ke lain sebenarnya. Adakah dia puji ataupun dia tidak puji? Yang kita. Jadi untuk nak puji biar jadi orang faham makna puji semati, ialah dengan cara guna ayat kinayah saat ni itulah. Guna ayat kinayah saat ni. Okey. Dia jadi lebih sapa makna dia tu berbanding dengan kalau dia sebut dengan jelas, boleh jadi kita pakai lagu lain. Yang gitu. Tapi tidak dalam semua keadaan lah. Tidak dengan semua orang juga. Tengok juga situasi, tengok juga keadaan, tengok orang dia lah. Tengok orang dia lagu mana. Ada orang tu dia pesing berahi royak sesuatu benda dengan terus terang. Contohnya dia royak. Apa dia? Kamu ni bagus gini. Dia pun royak lah lagi dengan ayat-ayat pujiannya. Yang mana kita boleh pakai dengan makna sebenar dia. Ada juga orang lagu tu. Ada orang tu ayat pujian dia tu tak berapa boleh pakai dengan makna yang sebenar. Kena pakai dengan makna gol lain. Boleh jadi maksud dia gol lain. Boleh jadi maksudnya contohnya dia kata wah kamu kaya lah. Gitu. Maknanya dia nak pinjam piti ke, dia nak suruh kosi ke, gol lain ke. Gitu. Tapi kalau ayat dia tidak royak kamu kaya, kamu apa dia tu, macam contohnya dia royak apa dia, Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepadamu, daripada semoga diberkati. Jadi ayat tu sebenarnya nak royak dia telah mendapat rezeki. Jadi maknanya dia kaya lah kira-kira. Jadi lagu tu. Tapi waktu penggunaan yang kena tengok situasi dia jugalah. Kena tengok situasi dia juga. Jadi kena boleh baca lah keadaan dia tu lagu mana. Lagi contohnya dalam ayat Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, kalaulah dulu aku tanah saja. Tanah. Tanah tu maknanya tak ada gapo-gapo lah, tak ada tanggungjawab gapo-gapo, tak ada kena persoalkan gapo-gapo. Duribat alaihimu zillatu aynama sukifu. Surah Ali Imran ayat 12.
Mereka ditimpakan kehinaan di mana sahaja mereka berada. Begitu. Dari segala jurusan, dia kata. Jadi ini kinayah an arada. Duribat alaihi muzillatu. Hari ni tak apa-apa payah sangat. Nak terjemahnya lagu mana. Tak apalah. Jadi gitulah lebih kurangnya. Pembahagian kinayah. Jadi rasanya setakat tu dah dulu untuk hari ni. Hak balagoh ni. Nanti sambung mula-mula pula. Lepas ni nak baca. Gapa dia ni? Kau nak rehat dulu.